Aduh, ngapain sih kamu gondrong di sini? Iya, aku kan mau duduk sebelahmu, Cika. Aduh, kamu ini ada-ada aja. Enak banget. Gimana, teman-teman? Buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditekin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol lonceng. Pilih tombol semua agar kalian mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan video terbaru dan giveaway dari Nicole. Dan tekan gambar jempol sampai menjadi biru. Lalu bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Hai guys, ketemu lagi sama Nicole nih dan Anna. Halo guys, ketemu lagi sama kita berdua masih di Sakura School Simulator. Oke guys, hari ini kita mau bikinin tutorial bagaimana cara bikin kolam renang Blackpink, terus bikin panggungnya Blackpink, terus bikin makanan yang warnanya ada yang hitam, ada yang Blackpink juga, sesuai dengan permintaan Nick Lovers. Oke deh, langsung saja. Oke, jadi caranya kalian mau gonta-ganti pita warna. Sekalian itu juga cara ganti pita nih guys. Nah, jadi pilih dulu rambutnya. Itu ranger, terus pakai baju ranger. Sesuaiin aja guys. Kalian mau warna pitanya pink berarti baju rangernya pink. Oke, sekarang kita coba ya. Oke, sekarang tinggal gonta-ganti. Kita ganti satu, baju coba. 1, 2, 3. Nah. Nah, pitanya sudah pink guys. Warna pink. Kalau mau pitanya warna biru, baju rangernya biru. Kalau mau pitanya kuning, ya baju rangernya kuning, oke? Okay? Sudah langsung saja. Oke, sekarang kita mau bikin kolam renangnya nih di belakang rumah. Nah, ini. Caranya okay, gini guys. Jadi caranya begini. Kita pakai stair half supaya nggak ribet. Soalnya kalau pakai stair nanti takutnya mata pakai ketinggian. Iya, ini pakai apa nih? Stair half. Oke. Okay. Yang biasanya buat sekolah itu. Oke. Okay. Nah, kita pendekin ya. Secukupnya saja. Hai. Oke. Sebentar kita lihat dulu. Oke. Oke, okay, udah pas. Baru kita tambah wall. Wall. Oke. Oke. Oke, sudah pas. Ini kolam renang tinggal sederhana dipanjangin nih. Dipanjangin dulu. Baru dipanjangin yang di samping-sampingnya ya, guys. Oke, coba ya kita lihat dulu. Oke, dapatnya sudah pas. Kita tinggal copy. Nah, ini kalau kalian mau mengaturnya tinggal pakai tanda panah kanan kiri. Adjust position. Nah, terus adjust position. Mantap. Sampai pas gitu ya, teman-teman. Oke, coba kita lihat. Kadang-kadang itu suka nggak rapet ya. Berarti kita mesti benar-benar lihat. Oke, wall clock. Coba sampingin dulu. Kurang. Oke. Okay. Kalau Anda yang bikin mungkin miring kanan, miring kiri kali. Untung nih kalau yang bikin. Oke, okay, ini udah 3 nih guys. Oke, okay. Itu kayaknya kurang rapet deh. Yang mana? Yang ini. Salah, yang ini. Oh, berarti di? Nah. Ah, kalau mau rapet, kalian lihat ya dari atas bawah. Kok dari atas bawah, dari depan sama dari samping. Nah, ini buat apanya nih? Buat lantai-lantai di samping-sampingnya. Oh, buat ini guys, buat jalannya. Ini nah, kasih gini. Ini kayaknya oke, mungkin cukup banyak. Oke. Bangun. Kalau Anda bisa-bisa miring kanan miring kiri deh. Oke. Okay. Nah. Oke. Nah. Kalian bisa ikutin step-stepnya ya, tapi harus sabar banget. Oke. Sekarang bikinnya ini juga sama ya guys. Bikinnya sama guys, tinggal di copy. Oh, tapi ini kebetulan sudah pas ya. Bentar, ini kurang apa naik. Enggak usah dibalik-balik lagi. Oke, berarti tinggal di sana ya. Di copy. Copy lagi ya. Iya, di copy. Oke, sekarang dikasih warna ya.
Masih belum dalamnya. Dalamnya belum, ini kan. Belum. Oh, dalamnya juga dikasih sekat ya ternyata. Ada sudah mantul. Aduh. Ya. Mantul dulu. Aduh. Ah, ini sekarang dikasih sekat nih guys. Nah, ini kalau mau kelihatan, ini kan temennya ini kan putih, jadi kasih warna. Nah. Oh, jadi begitu. Ngerti juga enggak nih Ana? Ya aw aja. Kalian nanti cobain sendiri ya guys. Jadi okay. Cara sederhananya, kalau mau sederhana hanya depan, hanya depan, belakang, sama kiri, sama kanan. Nanti kita lihat, kan banyak yang tanya nih, gimana cara kasih airnya? Oke, nanti habis ini kalian tahu caranya gimana. Gampang banget. Oke, yang di sebelah sini. Coba aku. Nah, kasih warna ungu dulu ya. Nanti habis itu kasih warna pink. Kenapa aku kasih warna ungu dulu? Kenapa nggak langsung warna pink? Nggak apa-apa. Nah, ini kasih warna pink. Ini hitam. Ini pink. Nah, kalian bisa kasih warnanya langsung pakai yang di sebelah sini. Tapi jangan kebalik-balik guys. Jadi dilihat dari mana dulu. Nah, ini pink. Jangan hitam dulu. Nah, ini pink. Lalu di sini yang salah, hitam. Oke. Coba ini. Bentar nanti ini kan supaya pas kan. Oh, buat ngepasin nih guys. Nanti habis itu baru. Oke, ini kita sudah mau hampir jadi nih. Belum sih, dalamnya belum diisi nih guys. Oke. Wah, sudah hampir jadi nih. Aduh, ini kok. Ini ngisi airnya kapan nih? Bentar, Ana. Kayaknya sudah pas deh. Ini baru sekarang kita cara ngisi air ya, pakai ini pakai flor. Flor ya teman-teman, ingat ya. Pakai flor, terus dilebarin dulu. Lebarin. Bukan pakai wall ya. Beda ya kalau pakai wall sama flor. Tinggal tebi. Oh ya, karena dia di lantai. Nah, terus ditinggikan guys. Sudah? Oke, coba. Ini material. Nah, kita ganti material change. Tinggal matiin collisionnya. Oh, di off kan collisionnya. Nah, supaya bisa nembus guys. Kalau itunya nggak di off kan, nggak bisa nembus. Nah, sekarang kita tata, tinggal kasih dekorasi. Ada kursi. Nih, ini kalau nggak di off kan, nggak bisa nembus guys. Ini masih nembus nih. Oh, ini dibetulin. Oke, udah betul ya. Oke, guys, udah jadi nih. Kalau makanya aku ganti sekarang baju dulu. Kita ganti baju dulu nih, mau coba ini. 1, 2, 3. Jadi nih guys kolam renangnya. Dan sekarang kita mau panggil teman-teman dulu nih. Oke. Gampang kan guys? Kalau mau lebih sederhana, ya bikinnya cuma depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Nah. Terus dikasih floor, ditinggikan, ganti material. Jadi gloss ya? Glass. Jadi glass. Ayo Cika, duduk dulu yuk. Oke. Nah, ini kursinya kan masih di atas nih. Nah, kita turun nih guys supaya kakinya bisa tercelup di air. Oke, sebentar ya. Ini mana ya? Oke. Nah, nembus guys. Nah, ini kelihatan tiangnya tapi nggak apa-apa deh. Ya udah, nanti kalau ini kalian tinggal mundurin sedikit ke belakang. Oke. Bentar. Nah, itu kan biar kaki nyeluk di air nih. Oke. Anggap aja kayak berendam. Nah, sudah ya. Dah, kalian tunggu di situ ya. Oke, tuh udah disiapin. Oke, sekarang kita mau. Ini si Gonjong mau ikut renang. Takeo, kamu ngapain ya? Oke. Sakura kemana nih Sakura? Tadi berenang dulu. Nah, ini kita coba ini guys kolam renang. Nah, jadi bisa nembus ya guys ya. Jadi kayak beneran ada airnya tuh. Oke. Aduh, ngapain sih kamu Gonjong di sini? Iya, aku kan mau duduk sebelahmu Cika. Aduh, kamu ini ada-ada aja. Enak banget. Gimana teman-teman? Seru kan? Iya, seru. Asik ya punya kolam renang sendiri. Bikin kolam renang Blackpink di belakang rumah. Oke. Wih. Berenang dulu deh. Dingin. Kok dingin banget.
Enak banget. Oke guys, jadi kalian bisa nyobain sendiri ya, bikin kolam renangnya sederhana. Oke, setelah ini kita mau bikin cara mewarnai makanan. Ini nih. Kalian guys, semua tunggu dulu ya. Oke, caranya biasa pakai table. Set. Kita ambil dining table. Set. Dining set. Salah, dining set. Dining set. Habis gitu ini kita bikin dua ya. Clone. Tinggal di-clone. Pakai clone supaya nggak capek-capek. Pakai clone aja biar gampang. Oke, sekarang tinggal dikasih warna. Dan kalian semua tunggu dulu ya. Oke. Oke, sekarang mau kasih satu lagi, takutnya nanti nggak cukup habis itu. Oke, kita bikin tiga. Sekarang cabangnya untuk ganti. Diganti warnanya gimana caranya? Itu pakai material change gloss, soalnya ini kan nggak bisa ngerti. Pakai material change lagi gloss, terus tinggal dikasih warna. Oh, ternyata gitu cara mewarnain dining setnya. Jadi harus material change dulu ya. Terus kita kasih materialnya ganti, terus kita kasih warna. Nah, ini udah hitam, pink, hitam. Oke, sekarang kita siapin makanan ya. Oke, sekarang kasih table, popcorn expose. Table itu bisa kalau kita duduk. Nah, kasih color right. Kasih color, udah deh makanannya jadi nih. Oke, sama yang lain juga sama ya guys. Ambil makanannya. Ini khusus yang ada asap-asapnya, asapnya ini jadi pink. Nah, kasih color, terus jadi deh. Oh, asapnya juga pink nih guys, keren banget. Sakura masih lama ya, Sakura lapar. Ya masih lama dong, ini aja lagi nyiapin buat teman-teman. Nih, gini nih guys. Wah, ini kayak gosong. Jadi gosong kayak deh. Kayak waktu itu yang gue pumpah yang jadi pembantu si gondrong. Iya, jadi gosong. Dulu namanya Tai Gosong. Oke. Oke. Sama guys caranya. Yang mana enak ini saja. Ada asapnya enggak? Enggak ada ya? Enggak ada dong. Seperti itu. Kalau itu dikasih asap berarti asapnya jadi hitam juga ya? Enggak tahu, mungkin. Iya, kalian cobain sendiri ya. Jadi warnanya bisa ganti-ganti macam-macam, bisa merah, kuning, hijau, kecuali putih ya. Tutup mata dulu. Anda kan gak ikut makan. Bentar. 1, 2, 3, tadaa. Sudah jadi. Wah, waktunya makan. Nah, itu kan makanannya hilang. Makanannya ada yang hilang nih guys, biasa ngebak. Oh, kok diam aja nih, siapa nih? Sifumi. Umi. Bokas Timayu. Oh iya, mirip ya. Oke. Wah, ini sudah sore nih. Oke, sekarang kita mau cobain bikin panggungnya abis ini ya. Oke deh. Oke, nah, kita coba pakai wall. Kan banyak yang tanya nih gimana bikin panggungnya. Oh, pakai wall ya? Iya, pakai wall sama floor. Oh, pakai wall sama floor. Pakai wall itu untuk yang di dinding-dindingnya, pakai floor untuk lantainya. Ya, oke. Terus? Sekarang kita pakai wall. Oke. Nah, tinggal dipanjangin, dilebarin, terus digeser. Oke. Nah, ini udah hampir selesai nih guys. Oke. Caranya sama seperti bikin kolam renang tadi, cuma digeser kanan, digeser kiri gitu. Nah, oke sekarang. Ini kayaknya sudah cukup ya, coba aku oke. Sekarang kasih warna gloss. Ini warna hitam. Nah, tinggal diganti gloss. Terus tinggal kalian ganti colornya. Si metalik warna hitam. Oke, nah udah jadi nih guys. Nah, udah jadi. Tapi kalau misalnya kalian mau kasih dekorasi. Nah, boleh dikasih dekorasi. Dekorasinya boleh apa aja, terserah kalian. Boleh kita kasih heart ya. Lucu ya, warnanya jadi kena hitam jadi merah. Jadi karena bagus ya, jadi merah warnanya. Bukannya jadi merah karena namanya itu warna pink. Iya kan, harusnya kan warnanya pink, tapi karena ini kan jadi cahaya jadinya merah. Ini lucu deh. Oke. Nah, udah nih guys. Berarti tinggal tulisannya ya. Tinggal tulisannya. Habis itu show floor 1 selesai deh. Oke. Tinggal dikit nih.
skateboard. Kayaknya cukup deh. Nah, agak panjang saja supaya cukup. Oke. Oke, sekarang kita mau pasang. Oh, ini kurang di sana sana dikit. Nah, ini kalian pakai tes. Boleh ditulis apa aja. Aja gape. Pesta Blackpink. By Sakura. Cantik. Cantik. Oke. Nah, itu kan masih di bawah. Ini pakai apa ini? Ih, pakai adjust position. Nah, pakai adjust position ya. Kan tinggal kasih wallflower satu. Nah, selesai nih. Sekarang tinggal kita kasih apa? Flower satu. Flower satu. Oke. Nah, jadikan guys. Ini kayaknya teksnya kurang ke atas deh. Oke. Mana teksnya? Oke. Oke. Nah, tinggal dikasih pos-pos nih. Nah, sudah jadi. Selesai. Coba teman-temannya dipanggil sekarang. Ayo teman-teman. Oke, di sini nih. Oke, guys. Sudah selesai nih panggungnya. Keren kan? Nah, jadi kalian udah tahu ya gimana caranya bikin kolam renang, terus ganti pita, terus apa tadi? Mewarnain makanan. Mewarnain dining set dan juga bikin panggung. Semua serba Blackpink. Warna apa aja kalian boleh coba, oke? Okay? Oke okay, guys. Oke okay, guys, jadi Niko mau pamitan dulu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Niko yang selanjutnya. Bye-bye. I love you. Bye.